Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa kembali bersama saya di Kirana Otomatik ya. Hari ini kita akan membagikan sedikit tips ya, atau saya akan membagikan tutorial buat kalian gimana caranya mereset jam pada motor Yamaha Nmax ini ya. Oke guys, nggak perlu lama-lama, kita langsung saja ya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah menekan tombol kedua tombol select dan reset ini ya. Nah, kita tekan secara bersamaan ya. Di select ini reset, kita tekan bersamaan. Nah, jika sudah berkedip angkanya, lalu kita reset dulu ya. Sekarang pukul 6 lebih 5 ya. Oke, kita pindahkan ya. 6, lalu kita pindahkan dari 6 ini ke menitnya ya, ke 12 ini. Kita select, oke. Kita ganti lebih 5 ya. Sudah terlalu ya. Oke, kita atur dulu. Oke guys ya, sekarang pukul 6 lebih 5 ya. Lalu kita tekan select lagi. Nah, oke guys, ini sudah selesai. Ya, kita akan coba matikan dulu. Kita nyalakan lagi. Apakah restartnya berhasil? Nah, oke guys ya. Jadi seperti itu, restartnya telah berhasil untuk tutorial ini. Oke guys, terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Oke, assalamualaikum.